Halo sahabat tani, salam jaga tani. Saya Aldebaran di Santosa. Saat ini kita lagi ada di Sentosa Puyuh Indonesia di daerah Sawangan, tepatnya di Kampung Kaliputih, Desa Citayam, Kecamatan Tajur Halang, Bogor. Awal mulanya berdiri peternakan ini sih sebenarnya sih pada dasarnya sama kayak orang baru mulai usaha ya, berbisnis. Dulu kita kebetulan ada mitra, ada kawan yang sudah memulai duluan. Kita diajak untuk mencoba beternak puyuh saat itu. Saya belajar dari awal, dari nol sampai alhamdulillah bisa sampai seperti sekarang. Itu waktu itu pada saat itu kewalahan karena permintaan pasarnya itu melebihi dari produksi yang kita punya. Sementara teman-teman yang lain juga ada beberapa, cuma kan permintaannya luar biasa nih Jawa Barat nih. Akhirnya ya pelan-pelan, jadi ketika mereka minta tuh kita atur schedule-nya gitu. Jadi nggak berbarengan satu waktu mengeluarkan sekian puluh ribu ekor bibit gitu. Jadi kita atur waktunya, mereka yang pesen, kita siapkan untuk dalam jangka waktu satu bulan. Pre-order jatuhnya, jadi mereka memberikan sejumlah down payment untuk proses tanda jadi. Waktu itu kita siapkan selama 30 hari, setelah 30 hari mereka ambil sendiri ke sini waktu itu. Kalau untuk proses pemasaran, jadi gini, makanya waktu itu saya mulai dari awal itu kan kita kecil ya, maksudnya nggak langsung banyak, jadi kita mengutamakan cari pasarnya dulu nih, kita lihat dulu pasarnya seperti apa sih. Kita sudah dapat pasaran, kita market pasarnya sudah besar, baru kita besarkan produksi. Jadi waktu itu mulai awal mulanya tuh kita sempat keliling, kita bawa telur puyuh. Keliling juga kita, canvassing juga. Kita canvassing ke beberapa perumahan, ke toko-toko, ke agen-agen. Kita memperkenalkan di sini, di Sawangan ini ada peternakan puyuh. Jadi jika mereka butuh telur puyuh, bisa langsung ke kandang untuk ambil telurnya. Jadi lebih ke mengenalkan dulu bahwa ada loh peternakan di sini gitu loh, peternakan telur puyuh gitu. Jadi mereka tidak usah jauh-jauh mesti kesana kemari, bahwa ada yang lebih dekat sehingga mereka bisa memudahkan mereka lah untuk mendistribusikan telur puyuh. Waktu itu kita udah online sih waktu itu. Kita tetap ada marketing keliling, kita main di online juga. Karena memang sebagian besar itu kita dapat dari online. Karena kalau kita nggak support dengan online kayaknya agak sedikit ya, maksudnya cakupan pemasarannya agak terlalu sempit menurut saya. Kalau bicara prospek sih pasti sangat menjanjikan. Kalau dia tidak menjanjikan, saya kan pasti kan nggak akan dimulai gitu kan. Ya satu sih karena memang pasaran yang saya lihat di Jawa Barat itu sangat sangat kurang sekali. Ya ketika ada kesempatan kenapa kita tidak coba. Omset per bulan gini, rata-rata kita sehari menghasilkan 200 kg. 200 kg untuk saat ini, untuk hari ini kita jual di harga Rp270.000 per 10 kg. Jadi untuk telur aja per hari bisa Rp5.600.000 per hari. Itu jika nanti kita semua sudah penuh 200 kg. Bisa 100 lebih lah. Itu dari telur doang, belum kita penjualan bibit ya. Penjualan bibit kita sebulan bisa 7.000 sampai 10.000 ekor. Dikali 10.000. Ke peternakan, karena gini, dunia komoditi ini kan kita nggak bergantung merek ya gitu. Jadi maksudnya semua bisa menghasilkan. Dan yang saya dulu tertarik di peternakan itu adalah karena ini industri pangan, di mana notabene setiap orang itu butuh pangan, butuh konsumsi gitu. Ini salah satunya telur puyuh, dan telur puyuh saya lihat di pasaran juga sangat luar biasa. Apalagi di Jawa Barat sangat kekurangan. Saya sih melihat ke depannya itu masih sangat jauh, dan ini bisa terus berjalan dan berkembang gitu.
selama kita bisa menjaga kualitas, kita bisa menjaga efisiensi operasional peternakan ini sendiri, ya kita bisa tetap bersaing di pasar. Apapun usahanya, intinya ada niat, ada kemauan, ada kegigihan, dan start from small. Mulailah dari sesuatu hal yang kecil. Lebih baik kita mencoba dari yang kecil daripada nggak sama sekali. Gitu. Terkadang kan sekarang orang pengen usaha tapi usaha apa ya? Mereka cuma hanya berpikiran tapi nggak mau coba gitu loh. Itu yang nggak akan pernah bisa maju.